Trip Bali untuk tahun ni bersama Cik Kamal kita daripada JB. So ni on the way ke airport sebab flight pukul 4 petang, dan check sekarang ni 2 jam awal lah kena ada di airport. So driver kita kali ni, hello Yoyo. Apa nama betul apa? Ari Lasso. Aril. Peter Pan. Bukannya Peter Pan. Kalau step boleh datang. So kalau datang ke Bali ni, salah seorang driver, pilot lah. Kita bagi tahu pilot, boleh direkomendkan pada dia lah. Sebab sambil dalam perjalanan tu dia boleh nyanyi. Kalau suara sedap. Kalau radio tak ada signal, ada akan automatik dia akan nyanyi. Jadi okeylah, sampai di sini saja yang boleh aku review. Mungkin di dalam airport nanti aku akan review lagi sekali. So pemandangan ke airport sekarang ni, kejap aku pusing eh. Sebelah kiri ni airport lah, Bandara Ngurah Rai. Ngurah Rai, pejuang Bali.
pejuang Bali. Ni gato ya? Weh, gato ya? Tuan. Okay, dah sampai di airport. So ni ada my brotherhood. 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 Daripada gendut sekarang dah ni. Langsing lah. Daripada langsing dah makin kurus. Dah makin kurus. Hati senang lah sebenarnya cerita. Alhamdulillah. Okay. So sampai di sini aja di Gusti Ngurah Rai Airport. So lepas ni mungkin bulan 3 kita akan jumpa lagi lah. Alright. Dengan good. Abang Ganteng. Abang Ganteng. Miko Saputra. Miko Saputra. Okay, moga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah, dah settle check-in bag. So sekarang ni nak check-in masuk lah sekejap lagi. Dalam 10 minit lagi. Sekarang ni nak pusing-pusing ke apa dalam airport ni sebelum turun ke bawah. Biar benda yang lain-lain ni masuk dululah. Kita pusing-pusing kawasan. Okay, aku akan pusing kamera ni. Korang tengoklah airport di Ngurah Rai ni macam mana. Yang ini merupakan kawasan untuk check-in tiket dan check-in bag. Kawasan dia macam ni lah. Kita akan masuk situ. Yang ni lah karangan macam mana keadaan dia. Kalau korang datang, korang akan masuk ke kawasan sini dulu. Kalau Asia dia di tingkat bawah, dia pintu E, counter E. So maknanya korang boleh kena ni lah. Okay, flight aku QZ 556 untuk kali ni. So kejap lagi kita akan check in, akan check semua-semuanya. Jadi aku akan masuk kejap lagi. Tali pinggang semua nak kena tanggal dulu lepas ni. Jadi aku rasa setakat ni dulu. Nanti kejap lagi kita sambung kat bawah. Assalamualaikum. Alhamdulillah dah selesai dah check immigration. So tak ada apa-apa halangan tu so far. Lepas tu dari sini pun
Dia ada satu x-ray tu, x-ray badan. Kita akan masuk dalam satu kotak tu. Dia akan ada rotate, scanner akan rotate seluruh badan kita untuk check semula. Check apa ada yang kat badan kita. Kalau kata macam tak berapa balance, dia akan tentukan lah, kat buntut ke, kat kaki ke, dekat badan. Dia akan check lepas daripada tu. Kat sini kira macam ada banyak shop-shop, shop duty free. So dari segi coklat lah, apa, rokok, apa semua dekat sini sebenarnya. Boleh lihat ni ada. Dah ramai lah. Main baku ni muntah, mana pergi ni. Kita tengah cari-cari dia ni. Okay, kejap lagi aku akan pasang aku punya mic. So aku akan berhenti dia setakat di sini aja. Lepas ni kita akan sambung semula di bahagian dia perkarangan dekat pintu masuk pula . Okay, assalamualaikum. Okay, kita sekarang akan menuju ke gate 9A. So, kawan aku sebenarnya dah pergi dah jalan dulu pun. So, aku dah lama terlewat tipu dia. Patut cari kat bawah tu tadi, tak jumpa. So, harapkan jalan bulang aku ke Kuala Lumpur, ke KLIA, jalan lancar, insyaAllah. So sekarang nak menuju ke ni lebih kurang dalam setengah kilometer juga ni sebenarnya daripada gate 2 nak ke 9A. Jadi okey lah, kita akan jumpa lagi sekejap lagi dalam sampai naik pesawat. Lajunya kau? Aku sudah tadi ujian kau. Aku dah cakap. Mungkin tukar pintu. Pintu tempat mana? Takutnya di 2. Kena lari nanti. Kemungkinan sini 6. 6 ya? Ya, kemungkinan. 6 tengah-tengah, okey lah. Ya. Terima kasih, Mak. Ya. 6. InsyaAllah, kembali. Sekarang tukar gate dari 9 ke 6B. Flight di gate 6B dikatakan. Yeah, dah tukar kepada 6B untuk flight pukul 4 petang. Tu nasib baik dia bagi ke 6. Kalau kebiasaannya, kalau aku dengan wife aku mesti dah sure dia hantar ke 2 ataupun 1. Jadi ni dah kebiasaan lah untuk aku kalau di Bali. Jadi nak kata komplain tak boleh lah, sebab
boleh, selagi kita boleh balik, kita pulang balik naik flight ke flight. Okey, sekejap lagi kita jumpa. Pulang ke Malaysia, esok dah ke JB.